Hello guys. Welcome back to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mudik di tahun 2024 ya. Kita lihat suasananya ini di lebaran kedua. Lebaran kedua di pagi hari sekitar ya. Ini aku udah nyampe tol Cipali ya. Kilometer 126 ya, jam 6.23 ya. Mataharinya cerah ya, baru mulai terbit mataharinya, sangat cerah pagi ini guys ya, alhamdulillah ya. Jalannya pun ramai lancar ya, tidak sebelumnya ya, sebelum hari raya tuh benar-benar lancar di sini guys ya. Ini ramai lancar, kita masih bisa lari kecepatan di 80 sampai 110 guys. Masih lancar guys di Cipali, tidak ada kendala. Let's go, gaskeun. Oke guys, kecepatan kita 110 sekarang ya. Kayaknya cuman bisa di maksimal 110 nih kecepatan. Action. Oke. Kita mulai. Go. Mulai padat guys di kilometer 139. Aduh, mulai padat nih ya. Tapi padat lancar, kecepatan masih di 70-80 ya. Harus hati-hati, jaga jarak. Oke. Jangan lupa berdoa ya. Semoga selamat sampai tujuan. Akhirnya ketemu macet juga guys, macet. Ini guys, ternyata yang mau masuk rest area yang bikin macet tuh. Oh, pada masuk rest area jadi macet. Kita sudah sampai di kilometer. Kilometer 181. Oh, pemandangannya mantap sekali tuh guys. Ya, aku nggak tahu nih gunung apa nih ya. Nah, kita sudah menuju ke arah Cirebon. Di depan itu ada apa ya, batu gunung. Orang-orang sini bilang batu gunung guys. Waktu bikin jalan tol itu batu nggak bisa dihindarin katanya. Ya, jadi ada kekuatan alam. Baik ya, kalau kita bilang kekuatan alam, apa kekuatan alam? Ya batu itu mungkin fondasi sampai ke dalam kuat sekali gitu. Nah, jadi makanya sulit untuk dipindahkan. Itu batunya sangat keras, sulit untuk dihancurkan. Nanti kita lihat ya batu gelendongnya seperti apa. Let's go. Jalan ini tidak akan terlalu. Nah, ini dia guys, batu gelendongnya tertutup pohon guys. Tuh dia guys, batu gelendongnya tertutup pohon ya. Batu gelendongnya tertutup pohon. Penjagaan ya guys, tujuan kita karena mau lewat jalur selatan. Kita bayar tol dulu di GT Pejagan guys. Guys, kita sampai di daerah mana ini? Daerah Songgong. Lihat guys, pemandangannya lumayan. Kita sudah sampai di daerah Songgong. Ya, itu ada gunung. Gunung apa? Gunung Selamat kalau di dalam. Ya, aku tahu Gunung Selamat ya. Oke, kita lanjut terus. Gaskan. Let's go. Guys, pemandangannya bagus sekali di sini. Ya, ada pegunungan cerah.
itu tanah ayu cantik, jadi tanah yang cantik katanya. Ya kayak apa cantiknya, Anda yang nilai sendiri. Jalannya ini terkelap-kelap nih guys. Ya padat, padat dengan pemotor yang masih mudik di H+2. Haji Barang, gaspol lagi ya. Aduh, padat merayap guys ya. Dari tadi macet di Wangon guys. Aduh, stuck jam 15.36, stuck di Wangon guys, macet total. Baru nyampe perbatasan Kebumen Banyumas, kita baru masuk Kebumen, macet sekali. Oke, gaskeun, tetap semangat. Keep safety reading. Si macet guys, baru sampai Gombong. Gombong masih macet, baru sampai Gombong guys, masih macet, hujan rintik-rintik. Oke guys, kita sudah sampai di Kuto Winangun. Sebentar lagi sampai di tujuan. Alhamdulillah akhirnya sampai juga di tujuan guys. Ya, perjalanan yang melelahkan. Ya, yang penting selamat sampai tujuan. 15 jam perjalanan guys ya, dari Karawang sampai Perembun Kebumen. Ya lumayan ini ya, cukup melelahkan ya, tapi yang penting hati senang, kita selamat sampai di tujuan ya, itu yang terpenting. Tak lupa banyak bersyukur. Oke guys ya, sampai di sini dulu ya, see you next time, semoga sehat selalu ya, yang masih dalam perjalanan selamat sampai tujuan, amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.